Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Subang Aja Channel. Kesempatan kali ini kita akan mereview cara membuka pasang sprocket singso kecil. Kita putar ke depan, guys, pakai kunci sprocketnya, lalu setelah lepas kita bisa buka baut-bautnya. Jadi apa jadi buat ya? Apa jadi buat? Kita akan ganti oli sealnya ini. Setelah itu kita pasang lagi sprocketnya, guys. Ini sprocketnya kita pasang, mangkoknya kita pasang, perudu lahar bambu sprocket kita pasang. Ini sekarang plat kita pasang, plat sprocket kita pasang, lalu perudu sprocketnya juga kita pasang dan kita kencangkan berputar arah ke belakang, guys. Perlawanan dari baut biasa. Jadi ini kalau baut biasa buka, ini ngencang. Kalau baut biasanya ngencang, kalau ini buka. Oke, nah ini kita kencangkan. Kita kencangkan hingga benar-benar kencang, guys. Itu ditahan pakai di belakangnya, di atasnya, biar dia tidak berputar. Setelah selesai, pemasangannya
kita bisa lakukan pemasangan berikutnya. Dan oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara memasang sprocket sudah selesai.